Akhirnya mempunyai skin legendary Hafika. Oke. Kalian lihat deh itu, mantap kan? Ya, peluru habis. Ya! You got friends in me. You got a friend in me. Ayo, sama bro, apa kabar semuanya? Oke, jadi kali ini mabro kita bakal gacha aja nih mabro ya, Hafika 30. Wah, gokil sekali nih Hafika mainnya. Wah, CODM skinnya makin keren saja mabro ya, warna-warni. Gokil sih mabro, keren nih Hafika kan ya. Beberapa waktu lalu kan di buff ya mabro ya, jadi menurut Olcha, Hafika ini masih worth it untuk kalian spin mabro ya. Oke, kita lihat nih. Yang modnya keren sekali kawan. Wah, pistolnya. Wah, keren mah bro ini ya. Keren. Ada tas juga, ada flashbang, basoka SMRS, terus ada pisau mah bro. QXR. Mantap sekali karakternya, kita lihat mah bro. Karakternya sih alay ya mah bro ya. Alay sekali ya, tapi Ocha sebenarnya enggak suka sih sama karakter-karakter robot gitu mah bro ya. Suaranya ya kayak robot juga gitu, nggak kayak jalannya orang biasa mah bro. Oke, coba mulai trailer dulu nih. Kita tonton dulu cuy. Wih, anjas, mantap sekali men. Gokil mah bro ya. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita spin. Tapi sebelum kita spin, alangkah baiknya kita berdoa dulu mah bro. Oke, biar lancar nih spinnya, langsung hoki gitu kan. Oke, let's go. A few minutes later. Kira-kira dapat apa? Semoga langsung senjatanya. Ya Allah, please. Pisau. Ya not bad lah, not bad. Tapi Ocha nggak mau pisaunya mah bro. Ocha pengen senjata Afikanya, tolong. Dapat tas-tasnya satisfying nih ya. Tasnya mahal nih kalau kita lihat-lihat mah bro ya. Oke. Keren. Nyala-nyala gitu ya. Hati-hati nyetrum coy. Oke, 55 CP. Kenapa kurang hoki mah bro? Itu sudah mencium bau-bau kegagalan spin hoki ini. Sayang sekali men. Ting. Iya, dapat emot. Emotnya bagus sih ya mah bro ya. Oke. Kita ganti ke inilah. Nah, langsung kita pakai. Langsung saja 240 CP. Oke. Ocha harus hoki. Please hoki dong. Dapat basoka mah bro ya. Sayang sekali loh. Dah, langsung aja deh mah bro ya. Enggak pakai lama-lama. Ocha skip aja nih. Ocha pengen buru-buru. Yuk. Dapat calling card ya, seperti biasa karakter dan senjatanya di akhir mah bro. Menyedihkan sekali Ocha ini mah bro ya. Ocha sih ngespinnya ini sore hari mah bro. Harus sekalian kalau ngespin tuh bagusnya hokinya tuh di pagi hari biasanya ya, pas awal-awal rilis nih. Yuk langsung 1500 CP dan kita mendapatkan. Ini apa? Langsung kirain langsung dapat senjatanya. Ya dapet sih senjata, tapi QXR kira dapet Hafikanya mah bro ya. Ya udah gak apa-apa ya, kita tidak boleh menyesal karena sudah lewat ya. Dan dapet karakternya terakhir 3500 CP saja kita. Akhirnya mempunyai skin legendary Hafika yang ala ini. Tapi keren sih ya, keren. Maksudnya sangat berinovasi sekali COD ini ya. Wih, Ocha udah setting semuanya nih mabro ya. Ocha udah pasangin ke load out. Ocha keren banget sih mabro. Wah, amin. Udah kayak superhero ya gak sih? Enggak, kayak Power Ranger mabro ya maksudnya. Keren. Dan abis ini Ocha mau bandingin nih mabro ya, di antara kedua senjata ini mabro, Hafika 30 yang baru atau legend yang lama mabro yang enak ya. Ocha mau bandingin nih training mode. Oke, let's go, kita tes yuk. Ya mabro, Ocha udah di dalam game. Ini kok tidak seperti ekspektasi Ocha ya mabro pas di dalam game ya. Kayak biasa aja sih pas di sini. Gak tahu apa karena belum main di rank ya. Biasanya kan kalau skin-skin gitu kan kita harus ngekill dulu baru ntar berubah warna ya kan. Kita inspect dulu mah bro. Oke, kita lihat iron sight-nya. Iron sight-nya sih clear sih ya, mantap ini. Oke, kita tes rimbak. Mantap mah bro.
Wah, gokil ya. Tapi ya, ucapkan pakai large caliber ammo ya, bro, yang bikin lumayan jadi sakit lah. Tapi ini sih HVK-nya kayak masih kurang worth it gitu. Kalau misalnya pakai large caliber ammo, masalahnya sakit gitu ya. Tapi pelurunya aja yang nggak bikin, yang bikin gak worth it maksudnya. Kita bandingin sama yang HVK lama, bro ya. Oke, yang HVK lama iron sight-nya kalah sih ya. Sama HVK baru kalian lihat aja nih, dari sini aja udah kelihatan mah bro. Tapi modelannya dia keren, stylenya mah bro, kalian lihat ya. Jadi kalau kita ngekill dia kelihatan nambah killnya di apa nih, layarnya dia mah bro ya, kelihatan. Kita balik lagi ke sini, yes. Jadi menurut Oce kayaknya ini worth it nih HVK yang ini mah bro, lebih oke kayaknya daripada yang lama ya. Tapi yaudah yuk, let's go. Kita langsung coba aja di ranked mah bro. Karena yang kayak gini-gini nih harus dites langsung men ya, ke lapangan. Yuk. Yuk, Oce udah di dalam game dan dapat map shoot house mah bro ya. Wih, kalian lihat tuh ya. Lucu sekali loh men. Mantap cuy ya. Oke. Okay. Oh. Sambil sekali. Ada pakaian apa bom tadi ya? Oke, okay, mantap sekali mah bro. Efeknya keren sih. Pas ngekill tuh, mantap. Stun kill banget nih, macet suka banget. Asli mah bro. Wow, palanya langsung hilang ya. Mantap mah bro. Turutnya mau habis tapi ini. Wow. Oke. Ratain aja mah bro. Itu jadi pakai cyber 4 nih. Karena pelurunya mau habis. Udah mati ya. Terlalu memaksakan diri pak bro. Keluar. Mati lo. Kita kasih pam aja mah bro. Ini the best lo. Langsung double kill man. Kena tamper. Wah mantep sih ini. Keren kan? Turun 24 doang. Tapi 24 gini kalau kena semua nih, mereka bisa mati semua. Oke. Kalian lihat deh itu, mantap kan? Ya peluru aja habis. Ya. Duar. Mantap penutupan round pertama yang sangat baik dari Oce mah bro ya. Total kill yang Oce dapatkan udah 20. Nengok-nengok baik musuhnya. Ayo. Cepat sih. Jangan sampai lolos musuhnya, teman-teman. Ini ada nih. Tuh, 2 3. Muncul lagi loh. Iya. Yeah. Ya. Hey bro. We can do it, bro. Nice, bro. Pelurunya mau habis, bro. Wih, ada defense UAV dari teman kita, coy. Dibokongin nih. Mantap sih.
Oke, kita ke C deh. Dapat mah bro. Nice. Menurut kalian gimana mah bro? Afrika ini abis debuff ternyata oke juga ya. BTW ini kali pertama Ocel nyobain Afrika setelah debuff mah bro ya. Kayaknya kali pertama sih ya. Ocel gak lupa. Wih. Ya Allah, ada ulti kawan. Nice. Apa kita ambil apa lagi nih? Dah menang mah bro, the best, best. Wih, mantap. Ya jadi ini gun speed yang Oce pake mah bro masih sama seperti video sebelumnya Oce pake Hafika ya, yang waktu itu Oce bocorin kalau Hafika bakal di buff ya, dan sekarang sudah di buff. Nah ini yang ketutupan cuma WC Laser Tactical. Nah itu aja sih mah bro ya. Oke, ya mah bro kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe Oce serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oce DZ. Dan kalau kalian mau beli akun mah bro, biasanya nih skin kayak gini ini seminggu setelah rilis atau beberapa hari setelah rilis ya mah bro, ini bakal keluar skin ini ya. Nah di akun-akun itu tuh kalau kalian beli itu biasanya lebih murah daripada kalian top up CP mah bro. Jadi langsung aja follow di Instagram kita Jublin mah bro ya. Dan yep, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.